Untuk membantu para pelaku UMKM, pemerintah Kabupaten Bandung menggelar Bazar Ramadan mulai dari tanggal 2 April sampai 10 April mendatang di lingkungan kantor Pemda Kabupaten Bandung. Ada 140 pelaku UMKM ikut menjajakan jualan mereka dalam bazar ini. Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung menggelar Bazar Ramadan di kawasan kantor pemerintah Kabupaten Bandung. Bazar Ramadan itu bertujuan untuk membantu pelaku UMKM di Kabupaten Bandung pada saat Ramadan. Ada 140 produk UMKM ikut dalam bazar ini, mulai dari kuliner, pakaian, hingga kerajinan tangan. Menurut Bupati Bandung, Dadang Supriyatna, dirinya menekankan agar aparatur sipil negara yang berada di Pemda Kabupaten Bandung diarahkan untuk belanja pada stand-stand UMKM. Selain bisa membantu perekonomian, dirinya juga yakin bahwa UMKM akan tumbuh di Kabupaten Bandung apabila pemerintah ikut serta dalam mendorong para pelaku UMKM. Bazar memang ini dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama ASN, karena di sini disimpannya di wilayah Pemda Kabupaten. Jumlah ASN kita kan ada, dan non-ASN kurang lebih sekitar 26 ribuan. Jadi kalau misalnya bazar ini dilakukan di daerah Pemda, saya kira para ASN dan pegawai non-ASN yang berada di luar Pemda ini wajib belanja kepada bazar yang ada yang ditempatkan pada hari ini. Jadi bukan hanya bazar ditempatkan terus tidak ada yang belanja, dan ini juga berlaku untuk umum, bukan hanya ASN saja, untuk umum pun maka kita juga akan publis kepada media bahwa di lingkungan Pemda Kabupaten Bandung itu ada bazar Ramadan yang tentunya berasal dari para pelaku UMKM yang ada sekitar 187 pelaku UMKM yang hari ini sudah dilaksanakan. Dan sementara itu, menurut salah seorang pedagang asal Ketapang, Ike, kegiatan ini sangat membantu pelaku UMKM, terkhusus jika pemerintah daerah menyiapkan lahan seperti ini, para pedagang tidak akan susah untuk mencari lapak karena selama ini dirinya merasa kesulitan jika harus menyewa kios di pinggir jalan. Hari ini teh jual apa aja teh? Ini? Ayam ungkep sih, sama micuan, sama kelontongan kayak gitu. Berarti ini pas banget buat buka puasa kayak gitu-gitu ya? Iya. Bu, ini membantu gak sih Bu untuk pelaku UMKM Bu, kegiatan ini teh Bu? Ngebantu, banget ya. Lagi zaman begini ya Bu. Bazar Ramadan ini rencananya akan digelar selama 2 pekan ke depan jika melihat antusiasme dari pembeli cukup meningkat saat menjelang berbuka puasa. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.